pastinya sedih lah, anak-anak udah berjuang habis-habisan di pertandingan ini, tapi kita kecolongan, kita nggak fokus di 3 gol, kita ada kesalahan defense di 3 gol, ya pastinya kedepannya berharap ya kita cepat bangkit dan bisa juara lagi dan bisa ikut AFC lagi di depan. Kami minta maaf karena cuman bisa sampai 8 besar, target awal kan semifinal, tapi ya kami minta maaf sebesar-besarnya hanya bisa sampai 8 besar.